Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue Sisi Gaming. Jadi kali ini kita dapat barang review lagi aja, barang review gak tuh sekali unboxing. Oke, jadi kali ini ada sniper dari GM yaitu AWM Cake yang bakal jadi spin konten ya. Bukan spin konten sih, maksudnya apa ya? Ini spin event. Nah, ini kalau di total berapa ya? Kalau enggak 5.500 enggak sih? Apa 6.500 ya, pokoknya sekira pokoknya kalau event skin yang bagi yang gini-gini nih, ini kisaran 5.000-an lah ya, pokoknya gua nggak terlalu tahu. Nah, oke, okay, buat yang mau lihat ini dulu ya, apa ya, skin tampilan dari ini tuh untuk di bagian sini animasi nggak jelas lah ya, animasi nggak goks gitu, mana deh. Nah, ini tampilan dari dekat skinnya, dan juga ada animasi lobby ya, animasi lobby tuh gini teman-teman. Nah, sebenarnya sih gua demen ya sama apa namanya weapon ini, cuma yang gua gak demen kenapa harus AWM gitu boy. Kenapa ya? Gini ya teman-teman, kalau misalnya sniper di Bald Angel ini udah ada M821 atau Beretta, yang lain ini nggak kepake boy. Serius, kenapa nggak kepake ya? Ini damage-nya nggak ngotak, cobaan 300 ya nggak apa-apa lah ya. Ini juga bagus ya skinnya, emang yang namanya player, tapi ya namanya kalau gua tipikal makin cakep skin makin overpower damage atau skill gue ya teman-teman aja. Oke, buat yang baru join jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Nah, gue bakal cari room yang bagus, bukan room yang bagus sih, yang cocok buat sniper ya. Kalau ketemu, karena ada map-map yang kurang cocok di sniper ya. Kayak Snowbird itu sniper cuma bisa di defense. Kalau untuk offense itu kurang teman-teman. Kenapa? Karena kita ngerasanya itu terlalu sempit. Dari etop kalau teman-teman tahu itu sempit. Sekalian baca-baca chat sahur lah sahur. Kalau dari etop tuh sempit, dari sebelah kiri juga sempit, dari mid itu apa ya dibilangnya, bukan random ya, gua mau bilang random ya, gua mau bilang apa ya, aduh bukan random apa ya, aduh kok gua bisa lupa bahasa Indonesia ya. Intinya gitulah ya, kalau dari mid itu susah ya, karena musuhnya di sebelah kiri ada dua tempat defense di sana, ada tiga malah tempat defense di sana, dari box sebelah kanan, box sebelah kiri, sama tiang yang di tengah yang dekat pintu. Jadi dari mid juga susah, dari sebelah kanan sniper nggak bisa maju ya jelas, kecuali main sniper ini kalau kalian mau main apa ya, main dari offense ke defense tetap pakai sniper, itu di map Eastern teman-teman itu ntar gua abis makan ya. Sorry kalau kedenger-denger suara-suara kenyang gitu. Oke, akhirnya kita masuk di matchnya, cuma gua nggak tahu kita bakal punya, oh kita dapat Eastern, kebetulan gua bilang tadi Eastern map yang paling gampang buat main sniper, ya udah kita bakal full sniper. Ya. Sekalian karena kita juga memang review snipernya, dan gue suka sniper ini ada armor penetrate ya di awal tanpa upgrade, ini tuh destroy bagus banget. Oke, kebanyakan sniper itu main di tengah ini ya, gue nggak tahu kenapa, memang bagus main di tengah, cuma kalau misalnya di tengah itu kalian duluan dipantengin sama sniper apa sniper offense teman-teman. Mampus lo, macam-macam deh ya teman-teman. Nah kalau khusus di Eastern ini kalian harus tapping kiri kanan ya teman-teman.
dan juga cek yang sebelah sini. Baru bisa. Ping gua kok kuning ya? Udah ada orang. Kampus lo. Ya, itu doang kah? Ceritain gue padahal temen-temen pink kuning ya, astaga ya Allah, lu kalau mati gue jadi beban sumpah, fix sabar temen-temen gue nih, kita nebeng jalan aja berat lu temen-temen. Nah tuh ngebling sebelah sini sih sebenarnya nggak bagus sniper ya temen-temen, sebelah kanan ada orang di mid, kita mati. Oke, karena temen kita mati, gue bakal pantengin di sini deh. Aduh. Seharusnya dia maju, teman-teman. Loh. Kayaknya kita majuin aja. Seharusnya sih ini sih, yang di belakang. Ya udahlah nggak apa-apa karena ini udah tembus, jadi kita pelinting aja. Ini karena ada penetrate tuh enak teman-teman, dia nggak perlu kalau misalnya kena kaki, seharusnya sih gimana ya bilangnya, seharusnya sih tetap langsung mati. Nah sini nih, ini kah? Tadi gua lihat mana ya? Sini kah? Ya kita nggak dapat kill tentu. Ah ya di depan kita itu ada step yang gua dengar tadi. Cuma dia telat. Ya udah nggak apa-apa. Aduh ping gua. Sumpah nih ping temen. Lah merah 140 pak. Aduh. Yang mana ini? Kampus lo? Ini random hit aja teman-teman. Nah. Kalau sniper itu tetap harus tembus-tembus ya teman-teman. Tetap tembak aja walaupun nggak kena ya bodo amat lah ya, itu ada di sana ya. Nah kena cuma kalau nggak ini loh, aduh reload kita. Oh dia pakai sniper itu kan, kalau pakai sniper yang ini teman-teman yang gua tadi sempat kasih lihat sama kalian, itu yang di belakang kayu itu mati teman-teman. Makanya gua agak kecewa ini kok AWM ya, padahal skinnya imut loh pink gitu kan. Gua kalau apa Barreta pengen gua spin sih, cuma karena apa ya, karena bukan Barreta temen-temen, satu lagi gua udah punya Barreta sih ya, ngapain lagi kan gitu. Astaga ngeleknya ya Allah. Nah itu ada dia ya tadi ya, ada dia di sini. Aduh, ngeleknya ya Tuhan. Eh, kita majuin aja lah. Soalnya tinggal dua orang lagi. Kayaknya dia pun gak bakal kesini sih. Wah, ini teman-teman. Astaga, ngelek. Lihat nggak tuh. Tiba-tiba koin anjing. Gue coba ganti jaringan dulu kali ya. Defend the target. Aduh kebalik lagi. Go. Ya balik dong ya, gimana nih. Nah hampir aja balik tadi tombolnya teman-teman. Sorry gara-gara gua keluar dari ini. Aduh telan dong kita kesana. Gimana ya bom underground ya? Di sini ada teman-teman di depan.
apa itu? Temen kita jago jago temen. Gak dikasih hit, gue udah menang aja cu. Baru gue juga gue ganti jaringan anjing. Aduh. Gue mau bilang apa ya? Ntar kita sambil lihat ini aja lah ya. Yang penting kalian udah tahu skinnya gimana dan kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ya itulah pokoknya ya. Gue mau lihat ini apa namanya, paper yang satu lagi, yang Barita yang gue bilang tadi. Nah kalau kita pakai ini teman-teman, yang di belakang tadi itu, dan yang kita granat satu lagi buat cari posisinya kan ada tuh yang sebelah kiri ya. Kalau pakai ini teman-teman, ini langsung wahid mana, walaupun apa ya, walaupun di depan atau tempat coveran musuh itu apa namanya ada dua lapis gitu ya. Kalau dua lapis gue nggak terlalu tahu sih. Pokoknya kalau misalnya dia pakai coveran kayu, kalau misalnya kalian ngehit itu damage-nya 180 teman-teman. Kalau tadi kan cuma 80 doang ya, kalian bisa lihat tadi teman-teman. Jadi sayang banget deh, gue kecewanya sih karena itu AWM. Kenapa harus AWM ya? Karena cantik teman-teman. Kalau ini kan kayak apa ya, kayak ini bukannya nggak cantik sih, tapi kesannya ini futuristik. Kalau ini kan kayak imut bego tuh sebenarnya pink boy teman-teman. Anjir pink boy. Oke lah itu aja, see you in the next episode, dan jangan lupa buat jaga kesehatan and stay peace.